kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu seimbang, semua manusia, tidak hanya muslim. Akan tetapi kasih sayang diberikan kita, apakah itu dalam bentuk kekayaan, apakah dalam bentuk kebahagiaan, walaupun dengan sesuatu nasi yang bisa dimakan dalam tiap hari, apakah dengan lindungan Allah ketika kita kelaparan. Akan tetapi kita masih sempat bertemu dan beribadah di masjid-masjid Allah. Tapi bukan itu semua yang diinginkan oleh Allah SWT. Bisakah menjadikan Ar-Rahman itu menjadi Rahim? Kasih sayang itu bisakah kita menjadi kasih sayang yang diridhai oleh Allah SWT? Karena yang kasih sayang pertama itu bagi semua manusia. Akan tetapi Ar-Rahim, kita, apakah manusia bisa menjadikan Rahim, Rahman itu menjadi Rahim yang diridhoi oleh Allah, kehidupan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah tarbiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Ramadan ini apa sebenarnya yang bisa kita gali, apa yang bisa kita balas kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesempatan. Kata-kata Ramadan, kalau kita ambil bahasa Arabnya Ramadan, yang berarti membakar, maka ini sesuai dengan Ramadan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ganda pahalanya. Maka mari kita bersama-sama mempersiapkan diri, menyemangati diri kita untuk beribadah agar segala dosa-dosa yang lalu itu kita bisa bakar, kita bisa hapus, bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan puasa kita. Maka agar tetapi dalam ibadah itu harus ada proses, ada persiapan dulu. Samaannya, kalau kita berbicara puasa, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi banyak, semua amalan-amalan di dalamnya itu harus dijaga. Seperti sholat lima waktu kita, amalan-amalan sedekah kita, harus ada semua sopan santunnya, harus ada persiapan. Seperti dalam sholat, apa yang harus dipersiapkan dalam sholat? Pertama, baju kita harus bersih, tubuh kita harus bersih dari hadas kecil. Jadi kita melakukan wudhu. Kemudian persiapan yang batiniah juga harus dipersiapkan sebelum kita takbir Allahu Akbar. Maka seharusnya kita tenangkan hati kita supaya pikiran-pikiran lain itu hilang. Maka kata ulama, katakanlah astaghfirullahaladzim, meminta ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita yang kita akan lakukan, yang kita akan bertemu dengan Allah langsung, berdialog dengan Allah, maka insyaallah ibadah kita akan diterima. Karena dengan kesungguhan kita meletakkan semua urusan dunia kita, terus meminta tobat kepada Allah, beristighfar. Begitu juga dengan Ramadan. Sekarang baru awal-awal Ramadan, mungkin saja kita masih memiliki dosa yang sebelumnya, yang tahun-tahun sebelumnya, yang belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama, ketika kita bertemu dengan Ramadan, maka persiapkan dulu diri kita, minta ampun dulu kepada kerabat atau siapapun yang pernah kita sakiti. Atau kalau tidak bisa bertemu, kata ulama, cuma berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu-pintu hati kerabat kita atau siapapun yang pernah kita sakiti agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai seorang muslim, mari kita saling mengampuni walaupun belum orang tersebut meminta maaf kepada kita. Kaum muslimin jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka dengan persiapan itu, tidak hanya tadi amal puasa, dan terlebih seperti juga kembali kepada amal-amal yang lainnya, harus ada persiapan. Yang kedua yang harus kita buru dalam bulan Ramadan ini, yaitu meningkatkan keimanan kita. Jadi yang pertama harus kita dulu minta maaf atau dosa-dosa kita dihapuskan dulu sebelum masuk bulan Ramadan. Kemudian menjadikan bulan Ramadan ini sebagai peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada dua hal yang di sini yang kita perlu perhatikan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Kata-kata al-amanu, ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an itu menjelaskan dua atau relevan dengan dua perkara, yaitu ada perintah yang wajib diikuti atau ada perintah yang wajib ditinggalkan. Dan perkara yang lain pada terakhir relevan dengan ketakwaan, meningkatkan ketakwaan. Ini sama dengan ayat yang sering kita dengar di mana tingkatan manusia dalam beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada kata-kata iman dan ada kata-kata takwa, ajakan Allah kepada orang-orang yang bermukmin secara halus, khusus untuk orang-orang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, agar kita semua semangat dalam beribadah ketika ada perintah dan akan meninggalkan ketika ada larangan. Maka tingkatan muslim yang kedua, yang pertama, ketika orang bersyahadat, bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Esa dan Rasulullah adalah utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sudah bersaksi, sudah beriman. Tapi lanjutan ayat tersebut mengatakan ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang iman, dalam Al-Quran sangat banyak ciri-ciri orang-orang beriman. Orang yang sholat, orang yang bersadat, orang yang melantunkan Al-Quran, orang yang bersikir dan mendengarkan nama-nama Allah dan hatinya bergemetar, maka itu semua ciri-ciri iman. Akan tetapi ketika kita seorang muslim mengerjakan semua ciri-ciri tersebut, maka naiklah derajat kita kepada orang iman yang bertakwa. Singkatnya, pada tingkatan ketiga dikatakan haqqan kafi, sebenar-benarnya takwa. Berarti di batas takwa, iman dan takwa itu ada lagi tingkatannya. Maka dengan bulan Ramadan ini kita menjadikan ketakwaan kita menjadi, bisa kita katakan, ikhlas di atas tingkatan takwa tersebut. Ketika sudah azan dikumandangkan, siap-siaplah ke masjid dengan panggilan Allah. Ketika mungkin presiden datang ke kota ini dan memanggil kita, mungkin semua memakai pakaian-pakaian rapi, pakai parfum, dan belum jamnya sudah datang di lapangan. Bagaimana Allah SWT ketika memanggil kita, hayyalash shalah, mari semua sholat. Apakah kita tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita harus memang butuh perhatian kepada apa ibadah yang kita lakukan. Kemudian kembali tadi ke tingkatan ketiga, hakikat hati sebenar-benarnya takwa, yaitu ikhlas. Maka kita pada tingkatan ini pasti ketika waktu beribadah, maka kita sudah letakkan semua hal urusan duniawi kita. Walaupun setelah kita beribadah, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk mencari, bersebar untuk mencari rezeki di muka bumi ini.
Dan yang terakhir yaitu la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata-kata la tamutunna, janganlah kalian meninggal sebelum kalian, kalau kalian tidak dalam muslim. Maksudnya kata ulama di sini relevan dengan istiqomah. Jadi yang pertama iman, menuju takwa, menuju ikhlas, dan yang terakhir tentu saja istiqamah. Setelah kita mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini istiqamah dengan terlanjut kepada bulan-bulan yang lainnya, berlanjut dan mendapatkan lagi, bertemu lagi kita kembali insyaallah pada bulan Ramadan yang akan datang. Dan yang terakhir kita singkat saja, yang harus kita tentu dapatkan pada bulan Ramadan ini yaitu agar kita dibukakan pintu-pintu surga. Karena kata Rasulullah, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidat syayatin." Kata Rasulullah, ketika bulan Ramadan datang itu, maka dibukakan pintu-pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka. Dan yang terakhir tentu saja setan akan dibelenggu. Jadi pada bulan Ramadan ini jangan takut kita berdoa kepada Allah. Minta, "Ya Allah, bukakan pintu-pintu surga kepada kami. Ya Allah, berikan malam Lailatul Qadar kepada kami." Yang dimana Lailatul Qadar melebihi 1000 bulan. Kalau orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seperti menyentuh, melihat surga itu ketika kita masih di bumi. Karena waktu malam Lailatul Qadar 1000 bulan itu sama waktunya seperti menghayalkan surga, atau ketika Allah mengatakan surga, ibarat satu jam di surga puluhan tahun di dunia. Jadi kalau kita mendapatkan malam yang seperti 1000 bulan di dunia ini, maka itu adalah bentuk penglihatan Allah kepada kita bagaimana rasanya surga. Subhanallah. Maka kita jangan malu-malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tiap harinya Allah. Dengan ibadahku ini perlihatkan aku dengan Lailatul Qadar. Insyaallah ketika kita bersungguh-sungguh dan meminta kepada Allah apa yang tidak bisa diberikan oleh Allah kepada kita. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita semua iman kita bertambah, dosa-dosa sebelumnya kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan, diperlihatkan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.